Halo semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah teman-teman share lagi kegiatan aku hari ini Nah apa kabar Mams dan teman-teman semua semoga semuanya dalam keadaan sehat ya dan selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala Amin Amin ya robbal alamin Nah di video kali ini aku mau share uh, rutinitas harian aku sebagai ibu rumah tangga seperti biasanya ya Mams kali ini videonya aku mau bersih-bersih kulkas Nah ini kulkas Aku sebenarnya udah uh, bunga esnya tuh udah penuh banget, ya teman-teman. Udah tebel, dan ini aku bersihinnya seperti biasa pakai kipas angin. Udah selesai nih, teman-teman, untuk uh, bagian freezernya tadi. Untuk barang-barangnya sudah aku keluarkan. Ini untuk pembuangan airnya, ya teman-teman. Aku buang dulu. Nah, yang di bawah juga, nih, Mams, jadi. Uh, Pembuangannya gitu ngalir ke bawah gitu ya, bukan ke belakang karena memang untuk pembuangan belakang aku rusak. Jadi ini aku buangnya ke area depan. Nah, untuk bersih-bersih kulkasnya aku pakai kipas angin. Ini menurut aku metode yang paling cepat, teman-teman, karena memang. Uh, kalau kita pakai kipas angin, uh, bunga esnya tuh langsung mencair gitu ya, Moms. Jadi kurang lebih nggak sampai satu jam, udah bersih nih, Moms. Jadi tinggal aku bersihin aja. Uh, beda ya kalau kulkasnya, kulkas yang udah model sekarang ya. <laughs> kalau aku kan kulkas jadul nih, teman-teman yang masih banyak bunga es dan memang harus dibersihkan. biasanya kan semalaman gitu ya, Moms. Kalau misalkan kita Uh, kecilin nih volume dari si temperaturnya nih atau kita matikan itu bisa semalaman ya tapi kalau aku pakai cara ini lebih cepat juga nih teman-teman udah selesai ini tinggal aku bersih-bersihin aja di bagian chillernya aku lap-lap aja nih mams lanjut tinggal di bagian bawahnya nih ini nggak aku cuci ya mams untuk kerak-kerakannya paling aku lap-lap aja pakai uh, lap yang bersih nih teman-teman nah ini sebenarnya kulkas aku kan mati ya lampunya ini tiba-tiba pas aku lagi bersih uh, bersihin kulkas eh lampunya tiba-tiba hidup teman-teman nggak tahu aku kepencet apa gitu ya <laughs> jadi hidup lagi nih alhamdulillah banget ya lampu kulkas aku jadi hidup kembali lanjut ini aku mau sortirin dulu di bagian paling bawah keranjang sayuran ini untuk barang-barang yang sudah tidak layak pakai mau aku buang dan ini langsung ya mam aku mau masukkan untuk barang-barang yang ada di freezer nih kayak daging ini tinggal daging sama tulang aja nih teman-teman dan ada es krim ya mas nabil aku taruh di atas aja nih lanjut masukkan lagi untuk barang-barangnya sisa yang tadi ya jadi memang Uh, Kulkas saya suku kosong nih, nggak ada sayur sayuran, adanya cuma cabe aja nih, Moms. Jadi memang belum belanja uh, mingguan gitu ya. Nah teman-teman udah pada bersihin kulkas atau belum nih di rumah Atau mungkin kulkasnya yang nggak perlu dibersihkan kayak gini nih <laughs> Udah kulkas yang model sekarang gitu ya Apa namanya nih teman-teman <laughs> Kalau aku ini kulkasnya masih bisa dipakai ya teman-teman Jadi ya aku pakai yang jadul aja lah nggak apa-apa ya sebenarnya kepingin juga sih yang agak besaran dua pintu gitu supaya nanti kalau aku put prep itu muat banyak ya teman-teman insya Allah nanti kalau ada rezeki mau diganti yang uh, ukuran agak besar dikit ya supaya kalau put prep itu lebih muat banyak nih teman-teman lanjut aku bersihin yang di area pintu kulkasnya ya ini uh, kayak cemil-cemilan yang mas nabel pokoknya ini masukin aja semua yang penting udah bersih nih temen-temen <gifat> untuk penataannya mohon maaf ini memang gak rapi ya ya udah kayak gini aja aku masukin dan untuk bagian telur ini gak terlalu kotor aku lap-lap aja dan terakhir ini untuk keranjang sayuran yang paling bawah tadi aku udah cuci bersih Karena tadi tuh agak lengket gitu ya untuk keranjangnya makanya aku cuci bersih Dan aku mau simpen sayuran aku sisa sedikit ini pakai lap bersih kayak gini ya teman-teman yang lagi viral nih <guruh> Aku mau coba kira-kira bertahan lama nggak ya untuk sayuran aku Kebetulan masih ada terong dan kacang panjang. Ini aku e, letakin aja seperti ini di atas lap yang bersih ya, teman-teman. Lanjut ini kacang panjangnya juga karena aku taruh aja kayak gini. Dan nanti atasnya aku tutupin lagi nih moms pakai lap besi. dan ini belum tahu ya aku baru mau coba kira-kira awet nggak ya sayurannya kita simpan pakai metode seperti ini nah mams dan teman-teman semua udah selesai nih untuk bersih-bersih kulkas aku terima kasih banyak yang udah nonton semoga videonya bermanfaat dan ketemu lagi di videoku selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dadah